sini mong kurang asik bro. Asik. Karena berkarya ki jane asik nek mlaku bareng-bareng. Toh tak jarang juga saya berani menyanyikan lagu orang. Eh mas, tak nyanyi ini yuk, band viral. Eh yuk, kalau untuk rezeki, aku pun ya untuk rezeki, kan enak. Mas ini berkarya kan semudah ku itu, seenak ku itu. Saling support, ini kan enak. Ini nak DN duwe karya soben misal dan misal kurang naik, ayo dibantu bareng-bareng dinaikkan. Indah berkarya itu indah. Sebenarnya kena kulon wone nih. Kayak lagu Angel 2 misalnya. Angel 2 kan aku gak piye-piye terserahmu. Soalnya satu itu bukan lagu saya, dua saya tidak mengkontinyukan. Aku gak arep gawe Angel 1, 2, 3 gak arep gawe. Makanya gak apa-apa, monggo gak izin, gak apa. Ya ampun yang isi jenjak pelangon ya, tapi gak ngerti. Cuma kan cuma mempulaikan saya. Cuma kebetulan lagu itu tidak saya kontinyukan, jadi gak masalah. Wis biasa. Cuma ada satru, satru kan sudah ada satru, satu, dua. Otomatis insya Allah satru, satu, tiga, dua, empat, tiga, masuk. Saya lanjutkan. Insya Allah saya lanjutkan. Dan aku ya wis ngomong ning sampean-sampean fans wis sepil wis tak apa ngono kaya jenenge wis tak suguhkan omongan bahwa 1-3 mau saya rilis kan wis tak omongin juga. Tapi tiba-tiba muncul 1-3 sing tidak sesuai alur ceritane siji loro. Siji loro padu. Siji padu loro. Padu tapi wis bisa. Lah sing ketelu kan kudune nek apa neh. Dan tidak nyambung di satu. Menang Len. Tapi aku mati pengen gua lah, oke. Ya ngono Mas, Mbak, curhatan seorang musisi. Saya tidak ada masalah dengan semua penyanyinya. Tapi satu yang digaris bawahi. Kalian adalah perannya. Ku yang ngele dadi wong di depan layar. Mas yo sing salah sing ning nguri, sing ning ngarep iki kowe. Yo kowe kudu ngadepi iki. Soalnya sing bermasalah nek menurutku sing iki tidak hanya personalnya tapi semua termasuk fanku, termasuk manajemenku, termasuk lawyer, termasuk apa ene masalah. Jadi yo wis lah saling menghargai, menghormati, respect, luwun-luwun. Halo Mas. Halo Mas. Indah. Kowe berkarya sampe do awet. Apa sih mbak kulit ini dunia? Enggak ngini-ngini ki ayam tentrem ini. Punya kesalahan, ambil tindakan, minta maaf. Ini hal sih paling
paling mudah dilakukan. Aku biyen yo tau salah. Justru ini yo dinggo sang mau. Ini adalah panggung untukmu, untuk proses belajarmu. Wis tak kayak panggung sebesar ini ki. Dan kamu menurutku pribadi yo melakukan kesalahan. Jadi proses belajar kita untuk memperbaiki. Oh, begini ya cara menghargai seniman. Oh, mbak yang ini yo nyanyi ki ternyata gak iso langsung des harus tahu seluk-beluknya lagunya seperti apa, izinnya bagaimana, menunggui. Karena yang berperan adalah Anda. Justru ini dikasih wadah untuk belajar. Aku biyen pas manggung pertama-tama itu aku nengok Vera nyanyi lagu nih wong di sana ini karo pencipta nih yo nih gak usah nyanyi lagu ini ya aku memahami dan mau belajar minta maaf terus sebutan mas ini ambil tindakan dan minta maaf pasti indah dan sampai saiki aku karo wongnya apik banget kita berkarya bareng yo enak banget. Sing gule kan rukun ngono iki. Apa neh wong Jawa. Nek lagu Jawa munggah senengku kaya apa ngono. Dan terus sampai saat ini aku yang menghargai seorang pencipta. Aku manggung yo. Kulon-kulon sih, mas, nek lagu ini tak nyanyi neng panggung oleh gak? Andaikan berbayar berapa? Terus, enak, lebih enak. Aku malah curhat musisi ya, Gia. Ya aku gak nyerang siapapun, aku ya mau menengahin kok gak mau ngomong, mas. Yo ngomong aku dewi, popol dan sontol. Nanti pengen aku mau. Sorry ya, kalau curhat itu. Siapa apa? Yang bersangkutan sudah minta maaf atau belum? Jangankan maaf, tindakan saja tidak ada. Aku dulu neng kantor awal lagi, monggo. Tapi yang cacah tau aku neng. Iya, orang ngerti aku. Mas Denny, sapa aku dari Jakarta. Lanjut Mas Denny, sat mas ya. Bener kan, aku tak jarang menyanyikan lagu bahasa Jawa karena aku mensupport karya-karya Jawa. Aku pengen munggah bareng. Cara mono enek sing ning Jakarta, ki ning Jakarta gak diwing. Tapi enek kancane. Ketika enek event apa sing gede misal. Ning TV. Yen ning kono wong Jawa akeh, dadi iso rokokan bareng ning jaba, ngopi-ngopi bareng, ngobrol-ngobrol bareng, di alhamdulillah yo Jawa iso ngene-ngene lah. Kan indah itu indah bro, kamu belum merasakan keindahan ketika kita kumpul bersama dan menikmati hasil karya kita indah. Makanya kalau saya dan teman-teman saya bisa menghargai karya orang, semoga Anda juga akan seperti itu. Bismillah. Gonggong kejadian ini gak terulang nih. Aku yakin biyen sing nyanyi sing penulis misal, tapi aku ya ora bawane omong. Apa nenek event ning Solo jak gede nih. Solo sik. Nah. Kurung-kurung arep konser nang Nganjuk.
Ditunggu Mawan Bosku, kita ramaikan. Pokoknya ingetin terus Instagramku, postinganku Instagram. Tak posting terus sama konjana nanti. Kecuali private ya. Kayak wedding, terus company, ini kan private. Ya nek kono njaluk di post ya tak post. Tapi nek konser tetap tak post. Aku mbek duwe channel. Sayang kura-kura tenan. Aku ya sayang aku. Gedeng.